pasca penyanderaan pilot oleh kelompok kriminal bersenjata membuat sebagian operasional penerbangan di Papua terhenti. Sejumlah pilot takut dan kehilangan percaya diri. Hal ini berdampak pada sejumlah penerbangan perintis menjadi terputus. Susi Pujiastuti memberikan keterangan pers terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Martens, oleh kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya di Papua. Susi menyatakan pasca penyanderaan, posisi Philip Mark terus berpindah-pindah. Dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar, tapi lebih untuk saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atas transportasi dan natura, karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit untuk dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua. Ya, saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik. Sementara itu, sebagian operasional penerbangan di Papua terhenti karena sejumlah pilot takut dan kehilangan percaya diri. Hal ini berdampak pada sejumlah penerbangan perintis di Papua menjadi terputus. Susi juga menepis bahwa Philip merupakan pendukung OPM seperti rumor yang berkembang. Ia menyebut Philip adalah seorang pilot yang profesional dan miliki istri seorang WNI. Pihak Susi Air hingga kini masih berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Selandia Baru, dan aparat keamanan dalam upaya penyelamatan Philip. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.